Waqala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Orang-orang apabila berbuat mereka itu akan perbuatan yang keji atau menzalimi akan diri mereka, kemudian ingat mereka itu akan Allah, maka minta ampun mereka itu bagi dosa mereka, dan tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Padahal tidak mengekalkan diri mereka itu di atas apa yang mereka lakukan. Wahum ya'lamun, padahal mereka itu yang tahu. Nyau pegah, you know, orang yang kata terjumus di dalam kekejian dan dosa atau menzalimi diri mereka, berbuat dosa, berbuat kesalahan, istilahnya menzalimi. Kita ingin, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku menzalimi diriku. Apa makna menzalimi diriku? Berbuat salah. Berbuat salahnya kan orang lain yang terzalimi. Itu menzalimi diri sendiri. Karena apakah? In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dirimu. Artinya tanya sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat buruk, itu sedang menzalimi diri sendiri. Wa takaruh laganya, ingat ke Allah. Ingat artinya tanya ka bersalah, berdosa dengan Allah. Ingat nyolong ka berdosa dengan Allah. Fastaghfaru, maka beristighfar mereka itu bagi dosa. Sadar sudah berdosa, kemudian beristighfar dari dosanya. Dan hana yang ampun dosa kecuali Allah. So kena puma hana patah tubuh dosa apa manusia. Yang ampun dosa hanya Allah. Maka pada Allah lah tadarru untuk ampun dosa. Tapi syaratnya jangan kekal diri dalam dosa. Munya mengekal diri han efek ana efektif istighfar. Jadi cabut diri istighfar nyalu efektif. Malah dosa kecil manteng israr berubah menjadi dosa besar. Menyepelekan dosa kecil itu sudah dosa besar. Hana pupu nyen dosa ubeut karek. Bahana pupu kana. Hana peakeun jilate manteng da sepele dosa ubeut. Hana pupu nyen dosa ubeut. Menyepelekan itu stut ka sudah berubah jadi dosa besar. Atau rutinitas dosanya mutambung-tambung terus menerus, walaupun itu dosa kecil sudah berubah jadi dosa besar. Wateka jiji keje ke status dosa besar han ampun kecuali dengan taubat nasuhah.